Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless. Anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. Halo teman-teman. Nah, sore kali ini aku menyisihkan waktu untuk sedikit olahraga ringan dan fokus pada ini nih, latihan bicep dan tricep. Ini sore-sore ringan-ringan ya, tapi saya ingin berbagi apa yang aku lakukan ketika melatih tricep dan bicep ini. Yuk, ikuti aku. Ye 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 ye. Nah, yang pertama yang curl tangan satu ya. Nanti dikombinasikan dengan curl yang kedua, yaitu apa, yang tangan dua atau preacher curl atau sebutannya. Tapi posisinya seperti inilah yang aku lakukan ya. Nah, posisi yang ketiga ini aku juga sangat menjadi favoritku ketika latihan untuk bicep, yaitu in out curl ya. Pokoknya di dalam sama di luar, tarikannya tuh keluar nih, terus ke dalam tuh, luar dalam luar dalam. Oh, ini favoritku nih. Nah, yang ketiga ini yang muter itu ya, spin ya, supination curl apa tahu apa namanya ya, pokoknya muter begini tuh. Aku demen banget biar mentul katanya keluar ya. Ini yang aku lakukan. Wah, teman-teman bisa lihat nih, yuk. Nah, yang selanjutnya statis curl, satu diam terus satunya bergerak. Aku di hitungan 4 bergerak, yang satunya diam gitu. 1 2 3 4 terus diam, diganti satunya 2 3 4. Nah, itu ya aku lakukan seperti itu. Nah, yang selanjutnya ini aku apa, yang hammer ya, kayak tangan, posisi tangannya tuh kayak hammer itu. Nih, coba perhatikan. Ini adalah latihan tricep yang aku lakukan. Wah, ini aku demen banget pada latihan ini ya. Dan memang mungkin beberapa orang punya banyak cara untuk melakukan tricep. Ini adalah salah satu yang aku lakukan. Nah, ini sebenarnya juga dua fungsinya ya, untuk tricep dan untuk bicep juga. Aku sering melakukan ini juga ya, entah dengan pakai barbel atau alat ini. Ketika di rumah ya aku pakai alat ini, atau ketika di males ke di ruang gym aku pakai barbel itu. Inilah yang aku lakukan. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. Kalau teman-teman melakukan ini semua, ini akan menguras banyak tenaga ya teman-teman. Ini juga salah satu curl yang aku biasa lakukan, entah menggunakan barber atau alat ini. Dan biasanya aku
pakai pengulangan 12 kali dengan 3 kali set. Wah, itu sudah buatku itu sudah cukup dan itu sangat luar biasa. Bagi teman-teman yang sangat tertarik untuk mengembangkan body, boleh ikuti aku dan vlogku ini. Mungkin aku akan berbagi. Kalau aku salah, aku mohon ditegur oleh teman-teman di komentar di bawah ini ya, karena aku pun nggak tahu banyak hal tentang ini ya. Dan ini semoga menjadi hiburan dan juga entertain buat teman-teman. Yuk, sampai jumpa di video selanjutnya.